Di video kali ini gua masih mainin game Free Fire, game 8 bit, game burik tapi sekarang udah gak burik, udah ada coy. Jadi di sini ada event terbaru ya, namanya roller jackpot Sultan Gaul siap meluncur, anjay. Oke, nanti kita cek, tapi kita close dulu ini. Ini ada Star General Backpack, kalau nggak salah ini itu udah pernah ada cuy di inkubator kalau nggak salah, dan sekarang dijual lagi dengan harga 300 diamond karena gak ada otak emang. Jadi kita close aja lagi. Dan di sini ada apa lagi nih? Berburu di akhir pekan, periode tanggal 21 sampai 23 Juni. Oh, ini kita disuruh kill total 30 kill, nanti kita dapatin semua hadiahnya kayak gitu cuy. 5 kill dapat 300 gold, 10 kill dapat 3 kali bounty token. Nah, pokoknya itulah cuy. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nanti kita bakal cek event lengkapnya di tab event ya. Oke, kita close dulu, dan sekarang gua mau pergi ke room dulu cuy. Seperti biasa ya, gara-gara di invite sama manusia perusak konten, gak ada otak emang. Ini udah punya. Oke, ya udahlah, kita target kita adalah bundle ini sama jackpot ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melakukan sesuatu itu harus bismillah cuy. Jadi kita udah bismillah dan langsung aja klik 101 lalu 300 diamond dan bismillah. Oke. Semoga saja langsung dapat bundlenya dan jackpotnya. Oke, ternyata kita udah langsung dapat bundlenya dengan satu kali klik dengan 300 diamond cuy, anjay. Gua udah kayak spektator. Aja pokoknya itulah, dan gua dapetin bom sih skin granat ini. Kebanyakan dapetin pet food ya, anjay, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah dapetin bandelnya yang cowok nih. Ini bandel yang cowok ini kayak bandel di Elite Pass Season 2 ya. Ya pokoknya itulah cok. Kalau gua bilangnya sih ya emang hampir sama ya, mirip. Dan kita switch dulu ya dengan 10 diamond karena kita udah dapetin bandel yang cowoknya. Kita bakal berburu bandel ceweknya coy. Oke, udah gua switch tapi udah. Oke, kita sama ya, kita berburu bandel yang cewek sama diamond jackpot ini ya. Target kita langsung aja 10 plus 1 roll lagi biar lebih worth it gitu cuy. Let's go please. Diamond dong, jackpot please. Ya nggak dapet dong, gampang. Waduh, udah habis 600 nih. Oke, kita bakal habisin diamond buat dapetin bandel yang ceweknya ini. Ini lebih kawaii ya, bukan kawaii, cuman aduh, ini apa sih karakter mamang nih? Dapet 3 cok, kok susah gitu cok. Oke, satu kali lagi cok, harus dapet ini please, tolong Garena. Garena tolong Garena. Anjir, nggak dapet dong, susah kali cok. Oh shit, belum dapat juga kali. Udah berapa kali roll kok ini ngebug cok. Bentar lah, kita close dulu ya, kita kunjungi lagi. Gua lupa berapa kali roll. Nah kok masih nul, nggak jelas Garena cok. Anjir, kan harusnya kita bentar infonya cok. Bla bla bla. Apa sih? Kok ngebug ini? Masih nol putaran. Sudahlah, kita lagi cok. Dapat nih. Aduh, nggak dapat dong. Gampang menggarinya cok. Satu kali coba. Anjir, bounty token gue udah habis berapa diamond cuy? Diamond gue tinggal 18.000 cuy. Please lah dapet gitu Garena, tolong youtuber miskin ini, please refresh your browser. What the fuck? Woi, ini jaringan gue udah bener lo, tolong lah. Hai, gue dapetin apa tadi? Ini masih nol putaran juga. History ya. What the fuck, story juga gak ada cok. Waduh, ini event belum jelas ya. Kita cek aja default ya. Ini siapa ini, whisper anak Google nih. Oke, langsung masuk default kan katanya tadi. Gak ada kambing. Gak ada cok. Oke, kita relock aja dulu ya, coba.
Oke, selagi ini nge-relock ya game Free Fire-nya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian itu gak ketinggalan update terbaru dari video channel ini. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram gue, silahkan di follow dulu ya. Ini di pojok kiri bawah @aris_febri. Sorry cuy kalau gue kurang banyak kebacok di sini. Bacot cuy, bukan bacok. Oke, di sini nampaknya masih ngebug ya, diamond gua belum kurang sama sekali. Padahal tadi sisa 18.000 anjir. Gak jelas gitu. Tadi gua sekali putar kan dapat bandel yang cowok, tapi kenapa nggak ada cowok dan diamond gua masih utuh 19.000. Tolong ini eventnya di fix ya, Karina tolong. Tolong dong, ini masih error cuk. Dan aduh, bener-bener balik cuk diamond gua nih. Tadi kan 18.000 di sini, sekarang balik lagi 19.000 dong. Aduh, konten macam apa ini? Event macam apa gak jadi konten cuk cuk? Kenapa nih? History juga masih kosong cuk. Gua takutnya kalau gua ulangin lagi nih diamond gua habis cok, serius. Oke, setelah 30 menit gua menunggu dan gua tadi sempat main satu kali match, dan sekarang hadiah yang tadi error di event roller cok, roller apa lah itu tadi, itu udah masuk cok. Tadi ada mail di sini, ada notif, dan gua udah buka, ternyata ini udah masuk ya hadiahnya. Dan di sini tuh gua hitung ada 6 kali spin yang 300 dan 1 kali spin yang 30. Jadi gua udah habisin total 1830 diamond cuy. Pokoknya sekitar segitulah. Dan kita langsung cek aja kita dapetin apa aja cuy di pop ini. Oke, yang pertama kita dapetin apa tadi? Alah, kalau kayak gini gak kelihatan anjir. Oke, kita dapetin loot crate ini, tapi gua udah punya permainan jadi gak usah kita buka buat apa cuy. Kalau ini kita belum dapetin permainan, kita buka aja langsung dan boom, gak dapet permainan. Oke, dapet ini juga ya. Dapet itu cuy, masa sih? Masa iya, enggak deh. Gua dapet apa lagi ya tadi? Kalau ini iya AK, kita buka AK aja langsung. Widi dapat permanen cuy, anjay. Apa nih? Wih santuy, gua dapat permanen anjir. Kita screenshot dulu cuy. Buat thumbnail. Kenapa nggak bisa di screenshot nih? Centai. Oke, dapat. Oke, kok ngebug ini, dapatnya pemindai. Bukan ngebug emang gitu cuy. Oke, terus kita dapat bandelnya tadi mana nih? Nah, yang ini cuk, kita dapetin bandelnya yang cowok, tapi kita yang cewek belum dapetin gak ya? Coba kalian komen di bawah, gua dapetin yang cewek atau enggak nih. Coba komen di bawah ya, kalau kalian banyak yang komen dapetin, gua bakal spin lagi buat ngeroll ini ya di event tadi itu. Bentar cuk, di koleksi ini ada apa sih? Oh, AK tadi cuk yang permanen mana nih? Oke, lumayan ya gue dapetin yang permanen. Damage magazine deh. Enggak lah, nanti aja gue masih ada yang rate fire nambah nih. 1800 gue dapetin permanen, lumayan lah. Oke, kita cek lagi di eventnya tadi. Kita cek historinya biar kita tahu lebih jelas ya. Mana tadi? History. Nah, kita dapetin banyak banget item di sini. Oh iya, dapat karakter Antonio juga tadi banyak banget, dan juga dapetin rename card ya. Oh, di sini totalnya 67 roll anjir. Oke, jadi kalian coba komen aja di bawah, gua harus dapetin yang bandel ceweknya atau nggak usah cuy. Kayak gitu. Nanti gua bakal bikin konten lagi spin di roller jackpot.
Dan di sini udah bener ya, berarti gue udah bisa klaim yang ini, voucher Weapon Royal. Oke, coba gue klaim. Oke, bisa nih. Dan juga dapetin stone-nya, lumayan. Ini udah punya sih, buat apa anjir? Kalau dapetin apa token sih lumayan ya. Oke, udah masuk semua ini hadiahnya. Coba kita pakai karakter cowok ya, Mamang Andrew. Oke, dan kita bakal pakai bundle yang baru tadi kita dapetin, cok. Wede, nah kan bener. Ini tuh kayak bundle Elite Pass Season 2, cok. Ada kayak inilah pokoknya gue liatin, cok. Season 2 bentar. Elite Pass Season 2, Elite Pass Season 2. Coba kalian lihat-lihat. Nah, hampir sama, cok. Nah, intinya tuh dia pakai topi terus pakai masker, dan ini tuh tema hip hop ya. Kalau Elite Pass Season 2 gak jauh-jauh banget lah sama yang barusan gua dapetin tadi nih. Bukan yang ini, cok. Mana sih? Bentar, cuy. Bentar, Mamang, bentar, Mang. Nah, yang ini, cok. Nah, gak jauh beda ya, tapi yang ini tuh maskernya lebih bagus ya. Dan bajunya juga lebih garang, cuy. Anjir. Dan sepatunya ini kayak ada apa ya, ada api-apinya kayak gitu, cuy. Mungkin bisa lari cepet gitu. Impossible ya. Cuman efek doang ya, efek visual. Oke, ini keren banget, bundle-nya lumayan ya, mantul. Tadi itu dapetin sekali spin doang yang 300, dan gue dapetin yang cewek belum dapet, anjir. Berapa kali spin udah. Oke, yang mungkin sampai di sini aja ya video kali ini. Gue mau dicabut and stay with Chan Gaming. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Bye bye.